Zim. Kita perhatikan kedudukan susunan. Melakukan sepakan penalti Panenka yang tidak menjadi pada perlawanan ini. Dikas ini belum cukup tersusun lagi. Namun ini menampakkan, membayangkan perlawanan. Menjadi satu perlawanan yang menarik, sukar untuk kedua pasukan sebenarnya. Setelah masing-masing berhati-hati pada awal permainan ini. Eli Arif Aiman dalam kali ini. Kemas daripada Gary. Satu rembatan terkena benteng. Namun masih lagi dalam kawasan penalti. Dan kali ini, oh, percubaan yang dilakukan oleh Gary Stephen Robert tidak menjadi nampaknya. Shane Lowry untuk melakukan tandukan clearance. Oh, dan kali ini Gary melepaskan satu rembatan. Melakukan satu tembakan dan di sini on target. Namun Fariza Malida, hantaran silang yang dilakukan oleh Rizal Ghazali. Boris Thierry dalam kawasan penalti dan kali ini tak kira bagaimana. Oh, si Arif Aiman untuk Arif Aiman. Boris Thierry, Leandro, Gary melakukan asakan awal. Gary Sadil. Telah kita lihat bagaimana Tommy Mawat gagal melakukan halangan serapat yang boleh. Sempurna oleh Fernando Forestieri. Gary Drone menyukarkan Nacho Insa kembali kepada Sabah ketika ini melalui Gary. Nolaki untuk Sabah. Leandro tenang untuk mencari ruang. Pantas lantaran ke dalam ini diambil untuk Fernando Forestieri, mencari peluang untuk melepaskan rembatan. Forestieri tackle daripada Gary. Pemain pertahanan, kita lihat Gary Stephen Robert yang melakukan tackle. Dan juga kesegeraan para pemain yang dapat kita perhatikan. Pantas dia melakukan clearance. Sambil itu pantas lantaran ke dalam diambil oleh Fernando Forestieri. Dan free kick dimiliki. Dan pegawai-pegawai perubatan dipanggil segera masuk. Dapat kita nikmati sebenarnya. Dia akan masuk menggantikan Gary Stephen Robert.